saya sedang berada di NFest, yaitu Entrepreneur Festival 2019. Di sini saya mau lihat-lihat ada apa sih yang dimainkan sama anak-anak. Dan sini kalau yang satu juga ada memasarkan idenya dan di tempel di sini. Produk sejauh ini sih serta yang ini desain. Iya. Apa namanya? Di sini tuh yang dinilai apaan aja? Yang harus disediakan di stand. Disediakan di stand itu pertama kartu nama, flyer. Apa lagi ya? Udah sih dua itu aja tuh unsur penilaian nih. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat ada sedikit perbedaan kan dari semester sebelumnya. Kalau semester sebelumnya itu kan ada barang yang harus dijual gitu kan. Nah, kalau sekarang kan nggak ada. Menurut nggak ada, alasannya kenapa? Kenapa tahun ini cuma ada brosur sama kartu nama aja gitu? Mungkin biar nggak ribet kali. Oh gitu. Biar nggak ribet aja gitu ya. Iya. Oke, terima kasih kadang.